Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dewan Hakim yang dirahmati Allah, para pendengar dimanapun anda berada, insyaAllah dirindukan syurga. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah Santri Milenial. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang santri milenial, santri di zaman milenial saat ini, kalau kita melihat realita fakta kejadian nyata, santri di zaman milenial saat ini sebahagiannya lebih cenderung mengikuti arus westernisasi. What the meaning of westernisasi? Westernisasi adalah arus-arus kebudayaan yang datang dari barat. Ada santri yang pakaiannya mengikuti pakaian orang barat, pergaulannya mengikuti pergaulan orang barat, meninggalkan kewajibannya seperti meninggalkan mainannya. Inilah santri di zaman milenial saat ini, lebih cenderung mengikuti arus kebudayaan yang datang dari barat. Padahal yang datang dari barat belum tentu pantas buat kita orang timur. Betul? Oleh karena itu kita sebagai santri milenial, sebagaimana Hadrat Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti dalam nazamnya Al-Imriti, beliau mengatakan, "Idzil fata asba' tiqadihi rufi wa kullu man lam yahtaqid lam yantafi." Kita sebagai generasi muda, sebagai santri milenial, harus mempunyai keyakinan yang tinggi. Harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan agama pemuda, semua harapan berada pada tangan pemuda. Inilah makna dari ungkapan Syekh Mustafa Al-Bulayaini, seorang pujangga Mesir, dalam gubahan syair. Beliau mengatakan, "Inna fi yadi syababi amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha." Sesungguhnya pada tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki mereka lah terdapat kehidupannya. Ungkapan tersebut, hadirin, menginspirasikan kepada kita bahwa maju mundurnya bangsa dan agama tergantung bagaimana generasi mudanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita generasi milenial dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Dan takutlah kalian jika meninggalkan generasi-generasi yang lemah, kata Allah. Lemah akhlak, iman, ilmu, harta dan akidah, terkhusus buat para santri. Karena santri generasi penerus bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Islam, bangsa kita, membutuhkan karakter santri yang kuat fisiknya, seimbang finansialnya, mantap imannya, benar pemikirannya. Santri inilah yang dinantikan untuk membawa bendera Islam. Bukan penonton-penonton yang berjiwa labil, yang asyik nongkrong di warung kopi dengan fasilitas wifi, main game dari malam sampai pagi hari. Betul? Oleh karena itu, kita sebagai santri milenial harus rajin belajar. Sebagaimana Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, "Nahnu fisyanul ulum, kulla yaumin la nanamu." Kami adalah generasi penuntut ilmu. Tidak kami habiskan waktu untuk tidur. Amaluna fauqan nujum, jihaduna lil muslimin. Cita-cita kami di atas bintang. Perjuangan dan pengorbanan kami hanya untuk orang-orang Islam. Mereka bergaul dengan orang soleh, taat beribadat, rajin salat, puasanya selalu tamat, mau membayar zakat, hajinya jika mampu mereka berangkat, kepada Allah selalu taat, kepada orang tua selalu hormat. Inilah karakter santri yang dirindukan di zaman milenial saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulannya, kita sebagai santri milenial akan menjadi penerus bangsa, penerus estafet, kalau kita rajin belajar, sering bergaul dengan orang-orang saleh, dan menjauhkan arus westernisasi. Mudah-mudahan para santri kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cukup sekian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.